memberikan kebaikan bagi masyarakat dan anak-anak layanan kami, dan juga dapat memberikan kami komitmen yang lebih lagi untuk melakukan banyak hal bagi masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu sepanjang perjalanan kami. Dalam nama Yesus yang berdoa kepada-Mu, amin. Amin. Di rentang 1.700 meter di atas permukaan laut sampai 2.200 meter di atas permukaan laut dengan topografi bergunung-gunung, kemudian jalannya sangat kecil, jalan tikus, dengan kemiringan elevasi biasanya pada saat mendaki adalah sampai 30 derajat. Uang yang kita kumpulkan itu dapat digunakan untuk mengembangkan suatu wilayah untuk menjadi bermanfaat bagi anak-anak di wilayah tersebut. Seperti misalnya uang yang kita kumpulkan dibuat untuk fasilitas air bersih, membuat sarana kesehatan yang bisa bermanfaat buat anak-anak tersebut. Pengalaman saya bertemu dengan anak sponsor saya hari ini benar-benar pengalaman yang luar biasa, karena selama ini saya hanya bertemu mereka melalui surat, dan itu pun juga pendek-pendek surat yang mereka tulis. Jadi saat bertemu tadi banyak hal yang bisa saya dapat dari mereka gitu. Saya jadi bisa mengenal keluarga mereka juga, apa yang mereka lakukan di rumah yang saya nggak tahu selama ini mereka seperti apa gitu. Jadi kalau saya tadi boleh memeluk, saya ingin memeluk mereka. Benar, ini pengalaman yang pertama dan luar biasa buat saya. Bahagia mendengar suara anak-anak yang demikian lantang di KBA. Mereka menyatakan bahwa mereka berani untuk berbicara, mereka bisa bernyanyi, mereka bisa menari, mereka bisa berkreasi berkat adanya KBA di tengah-tengah mereka. Sungguh bahagia mendengar para guru mengatakan bahwa dengan metode belajar yang diberikan, mereka bisa mengajar lebih baik lagi dan anak-anak bisa berpartisipasi dengan lebih. Sungguh bahagia juga melihat gimana orang tua membawa anak-anaknya ke posyandu.
merupakan gambaran kesadaran mereka akan kesehatan terhadap anak-anak. Itulah yang kita kerjakan di tahun 2012. Kita juga menutup beberapa ADP di tahun 2012 ini. Bahkan Wakil Bupati Rote mengatakan pada penutupannya bahwa mereka bangga dan apresiasi terhadap mana visi dan provisi Indonesia akan karya kita bersama di sana. Bahkan mengajukan suatu rekomendasi, yaitu agar kita mau kembali lagi ke sana. Marilah kita tutup 2012 ini dengan sukacita, penuh syukur atas kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kita di dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Dan kita membuka 2013 suatu lembaran baru dengan tekad bersama dan iman teguh bahwa Tuhan akan menyertai kita kembali. Selamat berkarya. Bentang tertinggi.
Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Amin. Oke. Okay.